Banten memiliki banyak objek wisata sejarah. Selain Banten Lama, juga banyak objek wisata sejarah lain yang tak kalah banyak dikunjungi oleh pengunjung. Saat menjelang Ramadan, salah satu objek wisata sejarah yang banyak dikunjungi adalah kawasan wisata religi Makam Keramat Pangeran Cegalautan yang berada di daerah pesisir Tangerang di Desa Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjong, Kabupaten Tangerang, dibanjiri oleh para peziarah. Para peziarah yang berasal dari wilayah Jabodetabek dan luar kota seperti Sumatera tersebut terus berdatangan ke Makam Pangeran Cegalautan untuk beribadah dan membacakan doa dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setiap menjelang Ramadan, setiap harinya lebih dari 1000 pengunjung datang ke sini untuk berziarah. Sebagian besar warga Tangerang mungkin tahu bahwa Kesultanan Banten mempunyai hubungan erat dengan Tangerang. Bahkan, bisa dibilang terbentuknya Tangerang adalah buah dari perjuangan Kesultanan Banten. Banyak peninggalan-peninggalan Kesultanan Banten yang berada di Tangerang, yaitu dari segi bangunan maupun jejak sejarahnya, seperti nama Tangerang dan Tiga Raksa, dan juga masih ada banyak lagi lainnya. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Sultan Maulana Hasanuddin mempunyai anak bernama Syekh Waliuddin atau Pangeran Cegalautan. Pangeran Cegalautan juga adalah seorang penyebar agama Islam di wilayah Banten. Ia bertugas menyebarkan ajaran Islam di pesisir pantai Laut Utara hingga wafatnya. Makamnya berada di Pulau Cangkir, sebuah pulau yang terletak di pinggiran Kabupaten Tangerang. Pulau Cangkir sendiri terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, berjarak sekitar 25 km dari kota Tangerang. Pulau ini sangat sering dikunjungi oleh peziarah dari penduduk lokal, Tangerang maupun luar kota. Makam Pangeran Cegalautan menjadikan Pulau Cangkir sebagai tempat wisata religius yang dikenal luas oleh masyarakat Banten, bahkan seluruh Nusantara. Makam Pangeran Cegalautan ramai oleh peziarah pada hari-hari atau bulan tertentu, terutama pada hari peringatan agama Islam dan pada bulan Ramadan. Pulau ini dipadati oleh para pengunjung. Maka dari itu pulau ini kurang begitu populer sebagai pulau yang memiliki keindahan lebih seperti pulau-pulau lainnya, melainkan dikenal sebagai pulau yang keramat karena terdapat makam wali di dalamnya. Untuk berwisata bahari, di pulau ini juga ada banyak fasilitas yang tersedia seperti penginapan dan alat-alat ternak. Ketika berkunjung di sini, maka kita akan disuguhi keindahan alam yang masih alami, sehingga kita bisa lakukan beberapa kegiatan seperti bermain, berfoto, selfie, berziarah dan menikmati beberapa pulau yang ada di sini. Bentuk pulau ini cukup unik, menyerupai cangkir. Pulau ini memang dikenal sebagai Pulau Cangkir. Ia memiliki luas 4,5 hektar. Pulau ini masuk dalam teritori Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Di Pulau Cangkir, kita bisa ziarah ke Makam Pangeran Cegalautan. Pulau tersebut merupakan daratan terpisah dari Pulau Jawa sebelum masyarakat membuat jalan penghubung untuk memudahkan para peziarah. Lintasan tanah yang menjadi jalur penghubung utama tersebut dibuat tahun 1995 dan merupakan hasil swadaya penduduk setempat dengan pengurus situs ziarah. Dijelaskan Pulau Cangkir menjadi objek wisata ziarah karena di dalamnya terdapat makam Pangeran Cegalautan yang bernama asli Syekh Waliuddin, seorang ulama besar yang berasal dari Banten. Makam inilah yang menjadikan Pulau Cangkir sebagai tempat wisata religius yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat Banten, tapi juga seluruh Nusantara.